Halo Mbak, ya mau booking room Mbak, untuk butuh 3 room Mbak untuk 6 orang. Bentar Pak, saya cek dulu. Ya, boleh dicek dulu ya. Buat besok Mbak. Mohon ditunggu ya Pak. Oke. Okay. Wah enak nih, bajunya udah pas. Nah sekarang kita tinggal pakai PFD-nya. Wah aman nih, PFD ini menjaga dada agar tidak tenggelam. Cobain senjatanya ah. Sekarang kita coba tembak. Wih, keren. Coba yang ini ah. Seru nih. Wah, bagus banget nih baju. Wah, pas. Ini tempat minumnya nih. Terus pakai yang ini. Mirin, tadinya tambahin. Masih cukup kan? Masih nih. Satu kan. Udah, ada lagi. Ya, Dede udah ready nih senjatanya. Ya udah bagus. Ya, bajunya pas banget nih. Perlengkapan dan baju-baju juga udah siap. Nih, makanan juga udah siap. Minuman juga udah siap. Ya. Gimana ya, roomnya udah ada? Mi. Ayah punya berita buruk. Hah? Kenapa ya? Room hotel yang mau kita kunjungi, sampai tanggal 5 Januari ke depan, sudah penuh. Ayah juga sudah mencari hotel alternatif yang lain. Tapi, semua usaha ayah gagal. Sepertinya, kita harus berlibur di rumah. Maafin ayah ya, Dek. Ayah terus mengecewakan Dede. Sampai hari terakhir pun, kita nggak bisa liburan bersama di hotel. Nggak apa-apa kok ya. Liburan di rumah juga seru. Yang penting kita bisa bersama. Iya ya. Lagian sekarang kita bisa berenang di rumah. Waktu itu Kak Fitra ngasih Dede kolam renang. Wah, makasih banyak ya, Pit. Sama-sama, jadi ngerepotin. Nih, Kak Fitra juga bawa sesuatu untuk Dede. Sebagai tanda terima kasih, Dede suka ngingetin Apitra untuk pakai helm. Nih, Apitra juga bawain kolam renang buat Dede. Wah. Iya ya, kita juga bisa bakar-bakar di rumah kayak waktu itu. Wah, rumah. Ini mau kepiting nih ya. Wah, enak nih. Kayaknya enak nih. Wah, enak nih kayaknya. Bagus ah, kasut ah. Enak. Bagus deh. Iya, pasti seru kok. Iya ya, nggak apa-apa. Di rumah juga kita masih bisa liburan. Oh, wah, basah. Oh, deh, ayo deh, lewat deh. Hop, ah, deh. Oh gitu, kalian nggak apa-apa liburan di rumah? Nggak apa-apa kok ya. Yakin? Yakin ya. Bener? Bener ya. Ya udah, kalau gitu kita siap-siap yuk. Ayo ya. Tunggu Sep. Coba telepon Fitra, bawa main ke sini biar kita bareng-bareng mainnya. Oke ya. Kita tembak ke tembok yuk. Mana tembakan yang paling kuat? Yuk. Hei, Dek. Ya, seru kan kita liburan di rumah? Yang penting kebersamaan. Iya juga ya, Dek. Wow.
bumbunya udah beres, Mat? Udah, Teh. Nah, udah beres kan? Kita panggil Ayah ya. Ayah, Mi. Ya. Iya ya, seru banget nih nembak-nembak. Ya, ayo kita makan dulu. Kita barbekyuan. Bumbunya udah siap loh. Iya ya. Yuk, kita makan yuk. Iya. Pas banget lah lapar ya. Ayo, sambil kita beresin. Ayo, yuk. Nah, itu yang ditarik ke sebelah sana. Tarik nih, ya. Dek, tarik yang sebelah sana. Juga, Dek. Fit yang ini yang kiri belum. Udah, pas. Yang ini ditarik nih. Set. Ini dirapiin nih dari sini. Dari. Udah, bisa ya? Bagus ya? Bagus. Rapi ya? Rapi. Mi, gimana? Masaknya udah mau selesai? Dikit lagi ya. Wah, kayaknya baksonya enak, Teh. Iya dong, Dek. Tunggu ya. Bentar lagi beres kok, tinggal dibakar. Oh iya, Teh. Ya, sini, Dek. Ya, Kak. Tunggu di sini aja, ya, tenangnya. Iya, harum banget dagingnya, Dek. Iya, harum banget. Wah, harum banget. Wangi banget ya, Mi, ya? Enak kayaknya, Dek, kalau makan nasi. Kalian inget nggak? Terakhir kali kita makan-makan kayak gini, waktu di glamping dulu. Iya, ya. Nih, tahu nggak? Tadi malam kita bertiga pas mau masak, gasnya sama alat makan ketinggalan di tenda Mimi loh. Jadi aja kita pas mau masak nggak bisa. Iya ya, tapi Mimi juga ingat. Tas merah kita ketinggalan. Iya ya, tapi walaupun kita di rumah juga, kita masih bisa bahagia kok. Yang penting kebersamaan. Iya Dek, bener juga ya. Ya, udah beres nih. Ayo kita makan. Ayo kita makan yuk. Yuk. Enak juga ya ini makanannya. Oh iya Miss, tadi pas di dinner ya itu tadi Kak Asep sama Apitra maju bawa payung ya. Iya, dia lagi nama ayah. Ayo mau pakai selang, mau pakai selang. Ayah mah licik ya. Ayah mah licik. Besok kita serunya ngapain ya? Ngapain ya? Apa ya? Apa ya? Gimana kalau kita bikin puding kayak dulu, Mi? Boleh. Nah, Teh, bahan-bahannya udah siap nih. Ada anggur, jeruk, sama lengkeng. Ini juga ada susu, gula, sama agar-agar. Nah, berarti kita bikin agar-agarnya, Teh. Yuk. Maudi, sekarang udah bisa loh bikin puding, Mi. Oh ya? Iya, Mi. Nah, kalau Mimi bikin puding, kita bikin apa ya, Dek? Gimana ya kalau besok kita bikin kerajinan aja, kayak menggambar sama warnai. Abis itu kita mabar ya. Terus kita olahraga ya. Wah, bener juga. Pasti seru. Abis olahraga, kita makan pudingnya Mimi. Ya, kenapa sih 7 hari terasa seperti 7 menit? Bagaimana ya cara menghentikan waktu agar Dede bisa terus bersama Ayah dan Mimi? Sayangnya, Dek, kita tidak bisa menghentikan waktu. Tapi kalau Dede merindukan Ayah dan Mimi, Dede bisa membuka ini. Apa ini ya? Itu adalah sesuatu yang bisa mengobati rasa rindu Dede kepada Ayah dan Mimi. Ingat ya, Dek. Dede membuka itu nanti hanya pada saat Dede sangat merindukan Ayah dan Mimi. Iya, Mi. Ya. Sep, saya titip Dede ya. Baik ya. Rina, Modi, jaga baik-baik Dede ya. Iya, ya. Dek, Ayah berangkat dulu ya. Dede hati-hati di rumah ya. Iya, ya. Ayah juga hati-hati ya di perjalanan. Iya, Dek.